Beralih dari dunia olahraga, kali ini kita akan coba ulas sisi romantis dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo beserta istri Ibu Iriana. Ya, gerak-gerik orang nomor satu di Indonesia ini memang selalu menjadi pusat perhatian publik. Kali ini Ibu Iriana tertangkap kamera saat tengah merapikan kancing baju Bapak Jokowi di sebuah acara. Tak hanya itu, foto tersebut akhirnya diunggah di akun @Jokowi dan diberi kata-kata yang romantis oleh Bapak Jokowi sendiri. Selain itu, artis cantik Prilly Latuconsina belakangan seringkali memposting foto-foto mesranya bersama sang kekasih Maxine Butir. Kira-kira siapa ya yang paling romantis, Prilly atau Bapak Jokowi? Setelah sebelumnya video pertemuan antara presenter Raffi Ahmad dan orang nomor satu di Indonesia ini viral di jagat maya, kali ini sisi sentuhan romantis dari ibu negara Iriana terhadap sang suami Presiden Joko Widodo kembali menjadi pusat perhatian publik. Kali ini Iriana tertangkap kamera saat merapikan kancing baju sang suami di sela acara Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-27 di Deli Serdang, Sumatera Utara belum lama ini. Foto yang diunggah akun @Jokowi Senin kemarin itu sontak menuai komentar baper dari netizen. Apalagi pada postingan itu Jokowi membubuhkan kata-kata seperti ini. Tak ada kaca untuk bercermin, untunglah di sisi saya ada sang istri yang membantu mengaitkan kancing yang lepas, tulis Jokowi. Bahkan Raffi yang sebelumnya sempat bertemu ibu negara Iriana dan Presiden Jokowi mengaku kagum atas pribadi pasangan yang humble dan murah senyum itu. Baru pertama kali ketemu beliau dan seneng. Nanti katanya nanti Raffi datang ke istana ya. Oh iya. Lucu juga ketemu ibu presiden senyum-senyum gitu. Katanya beliau ngefans sama aku padahal aku juga ngefans sama mereka.